Elegan cara Jokowi sindir JK. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sejak awal corona masuk ke Indonesia, JK sudah jelas berada di seberang Jokowi. Banyak sekali terlontar kritik terhadap cara pemerintahan Jokowi menangani wabah virus corona. Sebagai mantan wakil presiden bagi dua presiden Republik Indonesia, tentu JK sangat pede bahwa pernyataannya akan sangat didengar dan berarti bagi publik. Dari disebut oleh JK serba tanggung, sampai disebut lamban dan kurang tegas, usulan-usulan yang dilontarkan JK pun berseberangan dengan kebijakan Jokowi, seperti usulan mencetak uang hingga implementasi lockdown. Tapi sejauh ini, tidak pernah sekalipun Jokowi menyerah pada JK. Dalam arti secara diketahui publik meminta nasihat atau pertimbangan pada JK soal penanganan corona. Ucapan-ucapan JK pun tidak pernah disinggung oleh Jokowi. Bahkan JK sampai mengeluarkan pernyataan yang terkesan jadi sentimen anti-Cina pada Rabu 13 Mei. JK berkunjung ke kantor lembaga Eijkman yang bekerja sama dengan PMI yang diketahui oleh JK. Ya, orang-orang dia juga. Di sana terbitlah pernyataan JK, Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang sains untuk penanganan corona. Jangan seperti selama ini, apa-apa minta dari Cina. Jadi apa balasan telak Jokowi terhadap JK? Hari ini tanggal 20 Mei 2020, masih ingat dari apa? Adalah Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini Presiden Jokowi meluncurkan produk-produk riset untuk percepatan penanganan COVID-19. Saat ini dunia sedang beradu cepat dalam menangani wabah virus corona dan kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya-karya nyata yang konkret. Dan ini adalah momentum baru. Ini adalah momentum baru bagi kebangkitan bangsa. Ini adalah momentum baru kebangkitan bidang sains dan teknologi kita dan khususnya di bidang kesehatan, kata Presiden Jokowi dalam kata sambutannya. Apa kata JK sebelumnya? Jangan apa-apa minta dari Cina kan? Siapa yang minta dari Cina? Yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi hari ini adalah produk karya anak bangsa sendiri. Ada 9 produk riset yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi, dari PCR test kit COVID-19 rapid diagnosis test, IgM COVID-19 emergency ventilator, immunomodulator herbal asli buatan Indonesia plasma convalence, mobile lab BSL2, sistem AI untuk deteksi COVID-19, medical assistant robot Raisya, dan autonomous UVC mobile robot, hingga power air purifying respirator.